Berikut cara membuat pupuk organik cair POC dari bahan sisa. Berikut bahan-bahannya. Kulit pisang, telur, gula pasir, air lari, air cucian beras, larutan mol. Cara membuat, potong atau gunting kulit pisang. Masukkan potongan kulit pisang ke botol bekas, sekaligus masukkan juga air larinya sebanyak 1 liter. Pecahkan 1 butir telur ke dalam mangkok dan kocok, kemudian masukkan ke dalam botol juga. Hati-hati jangan sampai tumpah. Larutkan 1 sendok gula pasir dengan mol. Kemudian masukkan juga ke dalam botol. Setelah semua bahan sudah masuk, kocok larutan agar semua bahan menyatu. Berikut hasilnya. Ini masih harus disimpan agar terjadi fermentasi dan harus dicek setiap hari untuk mengeluarkan gas di dalam botol. Jika larutan sudah tercium aroma seperti tapai, berarti larutan sudah dapat digunakan sebagai POC pada tanaman dengan perbandingan 1:10. Jadi,